Bisa hadir. Indra, siapkan dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini kita kembali lagi bersua ini, gitu kan ya, memenuhi kekangenan. Nah, kata Kang Haji tadi mah. Jadi kita sudah kangen semua, betul Bapak Ibu. Saya juga sudah sangat kangen dengan Bapak dan Ibu, tentunya dengan orang tua saya, gitu kan ya. Saya selalu ngobrol dengan Suhu Agus, gitu kan ya, terkait dengan rencana kita nih mau apa lagi nih, gitu kan ya, terkait dengan kegiatan belajar bersama di COP From Kolonial to Milenial ini. Tentunya Bapak dan Ibu mohon doa gitu ya untuk Pak Agus dan kita semua, gitu kan ya, yang saat ini masih dalam kondisi yang kurang fit, gitu kan ya. Kebetulan Suhu Agus ini, Bapak dan Ibu, akhir-akhir bulan ini, 2 bulan terakhir ini, beliau diberikan apa ya, Allah ternyata sangat sayang banget gitu nih ke Suhu Agus nih, gitu kan ya. Jadi supaya menjaga penglihatannya ini, Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf Pak Agus nih, Indra share aja di sini sekalian lah supaya dapat doanya lah ya untuk Pak Agus dan tentunya untuk Bapak dan Ibu yang saat ini juga dalam yang saat ini pun dalam kondisi yang memang kurang sehat ya Bapak dan Ibu ya. Baik, saya kira nanti untuk malam ini waktu kita juga tidak terlalu lama lah Bapak Ibu ya, sampai dengan jam 9 saja. Dan tentunya hari ini kita akan memulai ya Bapak Ibu ya, akan memulai kegiatan belajar bersama dengan diawali overview program pembelajarannya. Mungkin sebelum nanti ada paparan dari Indra gitu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan nanti kesepakatan-kesepakatan yang apa yang harus dilakukan. Kebetulan kurikulum ini sudah disusun ya dengan Pak Agus dan teman-teman yang lain, dan tentunya Bapak dan Ibu kurikulum ini bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang memang harus harus seperti itu jadinya gitu Bapak Ibu ya. Ada 10 pertemuan apabila Bapak Ibu tentunya ingin belajar tentang hal yang lain dan Bapak Ibu ada rekomendasi gitu Bapak Ibu ya, siapa yang bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua, tentunya itu akan kita sesuaikan. Jadi gitu, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya komunitas belajar ini dari kita dan untuk kita gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti malam ini, terima kasih saya ucapkan kembali nih ke Kang Haji Andra yang memang telah memfasilitasi Zoom ID kita Bapak Ibu. Jadi COP FKTM ini tentunya ya milik kita semua gitu Bapak Ibu ya. Semoga semua amal kebaikan Kang Haji dan kita semua Bapak Ibu mendapatkan balasan yang setimpal. Tentunya seperti itu. Sekali lagi nuhun Kang Haji ya, telah dipinjamkan Zoom ID-nya. Pak Agus, Suhu Agus, monggo mungkin harus ada menyampaikan dulu. Dan mohon izin Bapak Ibu Bunda Wahyu, saya kira tadi udah diindra sampaikan mungkin karena ada kesibukan beliau, kita tunggu aja bersama, mudah-mudahan Bunda Wahyu juga bisa bergabung dan bisa memberikan nasihat-nasihat lah untuk kita semua. Pak Agus, monggo Pak Agus. Monggo Pak. Ya, Kang, nuhun Kang. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Modal kita cuma satu Bapak Ibu, memulai saja. Kita sering menunda dan hari ini kita kembali memulai. Memulai apa? Memulai mengikuti ya apa yang terjadi kebutuhannya. Bapak Ibu diminta untuk membuat video, mari kita mulai bikin video. Karena ke depan sudah jelas tuntutannya bukan lagi teks tapi sudah video. Kita sudah punya bahan dan tinggal kita mulai soal kurang begini begitu, nah, itulah prosesnya. Jadi saya ucapkan selamat Bapak Ibu, mari kita tetap berbagi dengan penuh semangat. Begitu aja Kak. Mohon maaf kalau ada pasang surutnya ini Kak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Bapak Ibu ya, kita mulai aja dulu kak gitu ya, kayak apa tagline-nya Tokopedia gitu ya.
kita mulai aja dulu, nyungsep aja dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita tahu bersama bahwa gaya-gaya belajar itu ada yang memang baca tutorial dulu, ada yang melihat orang lain dulu gitu Bapak Ibu ya. Ada yang memang benar baca-baca buku dulu gitu kan ya. Mungkin Indra mengajak Bapak dan Ibu, yuk Bapak Ibu kita nyebur aja dulu gitu kan ya. Dan saya kira insyaallah ketika kita nyebur tidak akan terlalu kelelep lah gitu Bapak Ibu ya. Jadi karena kita sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa belajar bersama. Bapak dan Ibu, mungkin Indra akan share ya kepada Bapak Ibu terkait dengan overview program pembelajaran kita hari ini. Dan tentunya hari ini kita memulai dengan kegiatan overview pembelajaran, Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa hal yang tentunya Indra sebagai admin dari COP ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan-persiapan, terkait dengan rencana kurikulum, Bapak dan Ibu ya. Kurikulum belajar bersama ini yang direncanakan akan sampai dengan 15 Juni 2022. Jadi ada 10 pertemuan secara terjadwal ya Bapak Ibu ya, dan tentunya juga ini bisa berubah ya. Kurikulum ini bisa berubah terkait dengan kebutuhan kita bersama. Nanti Indra akan selalu menerima masukan ya Bapak dan Ibu terkait dengan apa yang perlu dipelajari, tentunya terkait dengan video pembelajaran yang akan kita susun bersama. Nah, Bapak dan Ibu, sesi belajar bersama di tahun 2022 ini di awal tahun lah ya Bapak Ibu ya, di bulan Maret ini, Maret April ada 10 pertemuan terkait dengan bagaimana kita membuat video pembelajaran. Jadi tentunya video pembelajaran ini sesuatu yang memang tanpa kita sadari gitu Bapak Ibu ya, Widai Suara suka membuat video pembelajaran, suka menampilkan video pembelajaran. Pada kesempatan yang sama gitu Bapak Ibu ya, peserta pelatihan juga merasa bahwa media pembelajaran yang paling sering diminati yaitu video pembelajaran Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi hampir 88% Indra bertanya kepada lebih dari 100 Widai Suara gitu ya Bapak Ibu, 88% suka menggunakan video pembelajaran dalam proses pembelajarannya. 88%. Dan peserta diklat, peserta pelatihan pada saat sebelum pandemi ini Bapak dan Ibu ya, Indra bertanya gitu di 2018-2019, hampir 77% suka gitu Bapak Ibu ya media pembelajaran berbentuk video. Jadi bisa dibayangkan apabila sekarang pandemi ini Bapak Ibu ya, dengan kondisi yang e-learning Bapak Ibu ya, tentunya ini persentasenya akan lebih banyak kan seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu Widai Suara tentunya memiliki peran Bapak Ibu ya. Kita harus bisa membuat video pembelajaran karena apa? Tentunya karena kita si pemilik pengetahuan itu gitu Bapak Ibu ya. Meskipun nanti pada saat gilirannya Indra lebih menyarankan bahwa dalam pembuatan video pembelajaran kita bisa bersinergi. Dengan siapa? Dengan fungsional lain. Mungkin di kantor Bapak Ibu sudah ada PTP namanya Bapak Ibu ya, pengembang teknologi pembelajaran. Saya kira akan lebih bagus, akan lebih sinergi dengan baik dengan pengembang teknologi pembelajaran kita supaya benar-benar bisa bersinergi dengan tim pengembang teknologi pembelajaran. Kami pun di LIPI awalnya seperti itu Bapak Ibu gitu kan ya, ada beberapa teman-teman di PTP itu coba ikutkan gitu ya, terkait harus dengan update, PTP ini gitu Bapak Ibu ya. Nah, masuk tentunya di Google Play 10 materi ini perlu cari Zoom update. Oke, sebentar ada yang bocor. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, 10 pertemuan itu apa saja gitu ya? Indra dengan Pak Agus gitu ya, dengan Su Agus. Pak Agus gimana nih kita kurikulumnya gitu Bapak Ibu ya. Pak Agus menyarankan, Kang bikin 10 kegiatan, siap gitu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ya diawali dengan apa? Tentunya Rabu depan kita akan mempersiapkan materi video pembelajaran. Jadi diawali dengan bagaimana kita mempersiapkan materi-materi atau konten-konten untuk video pembelajaran. Seperti apa nih gitu Bapak Ibu ya, nanti akan Indra lebih ringkas Bapak Ibu ya, akan ringkas, akan di overview seperti apa mempersiapkan materi pembelajaran. Dimulai tanggal 6 April ya Bapak dan Ibu, 6 April jadi minggu depan hari Rabu,
tinggal jamnya kita tentukan bersama, mau di jam apa, silakan Bapak Ibu berikan rekomendasi kepada kami, supaya nanti bisa kami jadwalkan. 6 April mulai pertemuan yang pertama, yang kedua 13 April mempersiapkan peralatan Bapak Ibu yang sederhana saja Bapak Ibu ya, bagaimana kita setting handphone kita Bapak Ibu ya, bagaimana kita setting pencahayaan gitu kan ya, kalau memang tidak ada lampu lakukan di siang hari sambil ngabuburit gitu Bapak Ibu ya, kita membuat video. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi bagaimana cara merekam dengan video, aplikasi apa nih yang harus kita download gitu Bapak Ibu ya, dan harus kita optimalkan gitu kan ya dengan apa, dengan smartphone kita. Terus nanti juga bagaimana cara menghilangkan background kita, kan gini Bapak dan Ibu ya, ini pertemuan selanjutnya, dan setiap pertemuan Bapak Ibu ada penugasannya. Sekali lagi, interesan, setiap pertemuan ada ada penugasan gitu ya. Oke. Ada yang bocor gitu ya. Oke, baik, dilanjut Bapak Ibu ya. Jadi semua materi akan tersimpan di sini Bapak Ibu ya, di member area. Nanti Indra akan perlihatkan kepada Bapak Ibu gitu kan ya. Member areanya, atau Indra langsung aja ya, Indra perlihatkan kepada Bapak Ibu member areanya supaya Bapak Ibu juga ada gambaran ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setiap materi nanti akan kita simpan di member area ini Bapak Ibu. Gitu ya, di member area ini nanti seperti sekarang nih Bapak Ibu ya, kita akan masukkan materi overview-nya di sini gitu ya. Mulai besok Bapak Ibu juga bisa melihat rekaman pertemuan malam ini gitu Bapak Ibu ya, seperti ini. Mulai dari 6 April ada penugasan Bapak Ibu nih, kirim tugas ke sini gitu kan ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, jangan mengirim tugas di grup WhatsApp gitu ya. Ini pengalaman kita yang lalu, ketika kita mengirim di grup WhatsApp, kasihan Bapak Ibu laptop apa handphone Bapak dan Ibu semua menjadi penuh gitu Bapak Ibu ya, kasihan. Jadi Indra dikomplain, Kang Indra ini kok jadi penuh handphone saya gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu bisa langsung kirim tugas di sini, dan ini bisa diakses di handphone Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu contohnya ngirim nih video yang Bapak Ibu kirim, apa yang Bapak Ibu buat di handphone, Bapak Ibu bisa kirim gitu kan ya di member area ini. Silakan, dan Bapak Ibu juga bisa mengakses materinya, rekaman pertemuannya, Bapak Ibu bisa tonton lagi gitu Bapak Ibu ya, takut ada lupa. Mungkin Pak Agus ada tutorial-tutorial, Su Agus nanti akan Indra bantu untuk up di sini ya, supaya Bapak Ibu juga bisa mudah untuk mengaksesnya. Di sini Bapak Ibu ya, setiap pertemuan ada penugasan, tapi sifatnya tidak wajib Bapak dan Ibu ya, karena ini semuanya sukarela gitu Bapak Ibu ya, jadi tidak ada kewajiban untuk mengirimkan tugas. Yang waktunya luang, yang Bapak Ibu ingin belajar lebih fokus, contohnya di pertemuan ke berapa nih, oh mau buat video perkenalan nih, saya pengen ada ngirim tugas supaya dapat overview nih dari Indra atau Su Agus gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa kirim gitu ya. Jadi setiap penugasan akan kita review Bapak Ibu ya, kurangnya di mana, kelebihannya di mana, Insya Allah kita akan coba bantu semampu kita Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu berstrategi gitu ya, tidak harus setiap pertemuan Bapak Ibu mengirimkan tugas. Tentunya Bapak Ibu mana yang lebih ingin diberikan masukan. Contohnya bagaimana sih penyajian fakta dalam video pembelajaran gitu kan Pak Bu ya, seperti apa nih bentuk-bentuknya, prosedur lain sebagainya gitu Bapak Ibu ya. Ini kurikulum-kurikulum yang sudah kita siapkan. Jadi Bapak Ibu nanti mohon izin akan kita kunci Bapak dan Ibu ya. Nanti akan Indra share passwordnya gitu kan ya, supaya ini tidak ada yang mengganggu gitu Bapak Ibu ya dari luar. Dan saya kira ini kita harus protect ya, karena mungkin ada Indra khawatir disalahgunakan lah ya sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana yang tidak tergabung di dalam grup WhatsApp kita gitu Bapak Ibu ya. Indra khawatirnya yes, seperti itu. Nanti kita protect yang tentunya Bapak Ibu yang memiliki passwordnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, lanjut Bapak Ibu ya.
Jadi ada 10 pertemuan ini Bapak dan Ibu ya, dan tentunya semuanya ada di member area, semua materi, semua rekaman. Ini masukan dari Bapak dan Ibu ketika pembelajaran kita yang terdahulu gitu kan ya. Mas Indra, rekamannya yang mana kan gitu Bapak Ibu. Indra suka bingung gitu kan ya. Masukkan aja di webnya Indrapedia gitu kan ya. Ya udahlah, nanti Indra buatkan akhirnya apa pertemuan pembelajaran hari ini Indra buatkan webnya gitu Bapak Ibu ya, yang memang masih terhubung dengan Indrapedia. Dan mungkin ke depan doakan saja Bapak Ibu kita memiliki apa web tersendiri gitu Bapak Ibu ya, web COP From Colonial to Millennial, nanti kita sama-sama bangun dan tentunya ini bisa kita manfaatkan bersama. Nah, bagaimana pembelajaran ke depan Bapak Ibu di 6 April contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita membedakan video pembelajaran itu apakah sebuah entertain atau harus engagement dan sebagainya. Jadi nanti kita akan berdiskusi bersama dengan teman-teman Bapak dan Ibu widaiswara yang sudah terbiasa Bapak Ibu ya, seperti ada Pak Ahmad nih gitu ya, terus juga ada banyaklah yang kemarin mengirimkan link YouTube. Nanti kita bisa berdiskusi bagaimana sih membuat video pembelajaran yang tentunya menarik dan sesuai dengan peruntukannya Bapak Ibu ya. Peruntukan di sini maksudnya sesuai dengan taksonomi Bloom, contohnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar video pembelajaran yang bisa dievaluasi. Nah, tentunya ini harus disepakati dulu Bapak dan Ibu gitu ya, bahwa video pembelajaran berbeda tentunya dengan video yang kita share di YouTube. Video yang sifatnya entertain tentunya berbeda gitu kan Pak Bu ya, dengan YouTuber-YouTuber lain tentunya berbeda. Bahwa video pembelajaran ini kita harus patuh pada kata kerja operasional di dalam indikator hasil belajar kurikulum pelatihan kita. Jadi ketika Bapak Ibu menentukan indikator mana nih yang akan dibuatkan videonya nih dalam satu materi dalam satu modul gitu kan, nggak semuanya ya. Jadi dalam satu modul tuh nggak semuanya kita buatkan video gitu kan ya. Mungkin ada bab-bab tertentu atau subbab tertentu yang kita buatkan videonya. Nah, ini tergantung dari indikator hasil belajar apa? Indikator hasil belajarnya seperti apa. Kalau memang kata kerja operasionalnya ada di C1, mungkin yang dibuatnya adalah video ceramah. Tentunya berbeda ya Bapak Ibu dengan video yang kita buat untuk C6 contohnya Bapak Ibu ya, untuk menciptakan gitu kan ya. Contohnya nih, kalau dulu Indra dibantu membantu untuk ada di LIPI itu bagaimana sih membuat hand sanitizer kan gitu Bapak Ibu ya, ini menciptakan gitu kan ya. Atau saat ini di Karangsambung bagaimana nih kuliah lapangan gitu Bapak Ibu ya. Kuliah lapangan kan di dalamnya bukan hanya C1 gitu Bapak Ibu ya, tapi bagaimana C4 ya, menganalisis, mengevaluasi singkapan batuan, seperti apa kurikulumnya kan gitu Bapak Ibu ya, bagaimana video pembelajarannya, tentunya berbeda ya Bapak Ibu ya dengan video-video ceramah ya yang hanya di C1. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita sepakati nanti belajar bersama terkait ini. Indra yakin Bapak Ibu memiliki pengalaman-pengalaman yang di sini yang sebagai narasumber bukan hanya Suwagus gitu ya, bukan hanya Indra, bukan hanya beberapa orang, tetapi semuanya Bapak Ibu ya, namanya juga komunitas belajar, jadi semuanya adalah Bapak Ibu adalah semuanya sebagai fasilitator ya di bidang-bidang materi tertentu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Indra cek dulu. Oke. Ya, nah mohon izin Bapak Ibu ya. Indra mute all dulu supaya tidak bocor. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan mengoptimalkan smartphone kita Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini jangan khawatir, nanti linknya akan Indra sertakan kepada Bapak dan Ibu pada saat nanti materinya gitu Bapak Ibu ya. Tidak hari ini,
tidak Rabu besok juga enggak gitu, supaya Bapak Ibu nanti terarah gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak curi star lah istilahnya ya. Nanti Bapak Ibu akan dikenalkan dengan open kamera gitu kan ya, dengan elegan teleprompter. Seperti apa sih gitu Bapak Ibu ya? Ini kebetulan Indra saat ini sedang ada kegiatan pengembangan media pembelajaran, salah satunya juga pembuatan video pembelajaran, dan tentunya ini ada pengalaman yang menarik Bapak dan Ibu ya. Kita menggunakan open kamera dan teleprompter ini tentunya membantu kita Bapak Ibu. Nah, seperti inilah Bapak dan Ibu pengalaman-pengalaman yang sudah kita berikan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita tuh menggunakan handphone, di sampingnya ada bacaan gitu Bapak Ibu ya. Yang seolah-olah kita memang berbicaranya lancar gitu, karena memang di sampingnya ada di samping kameranya ada teleprompter ya, yang tulisannya terus naik ke atas gitu Bapak Ibu ya. Selayaknya pembaca berita kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tentunya memudahkan gitu kan ya. Tinggal kita melihat kondisi aja nih, seperti Bapak kita nih yang di sebelah kanan sambil jalan gitu Bapak Ibu ya, menggunakan handphone gitu kan ya, dengan menggunakan dua aplikasi ini. Mengapa menggunakan aplikasi yang lain Bapak Ibu ya, untuk kameranya nanti akan Indra jelaskan ya. Ini lebih bagus, ini bisa lebih menangkap cahayanya dengan baik. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Dan tentunya apabila Bapak Ibu punya pengalaman dalam pembuatan video dengan handphone, bisa bercerita kembali dengan kami gitu Bapak Ibu ya. Mas Indra, coba deh aplikasi ini, kita sama-sama Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang lain. Tapi paling tidak kita akan tawarkan dua aplikasi ini gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan sama-sama mendownload ini, sama-sama mengoptimalkan smartphone kita dalam pembuatan video pembelajaran. Bapak Ibu boleh mengirimkan tugasnya gitu kan ya. Kalaupun tidak ya enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ini tidak ada paksaan dalam pembuatan tugas-tugas dalam pembuatan video ini. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contohnya menggunakan kamera yang tadi Bapak Ibu ya, dengan peralatan yang simpel saja. Jadi Bapak Ibu, contohnya ada ring light seperti ini, pergunakan apabila Bapak Ibu bisa di luar gitu Bapak ya. Kalau di luar ya nggak perlu ada lampu gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang kalau Bapak Ibu punya lampu seperti ini bisa dilakukan di dalam ruangan. Ini bagaimana kita mempersiapkan peralatan sederhana Bapak dan Ibu ya, menggunakan tongsis gitu kan ya, menggunakan hal yang lain lah Bapak Ibu ya. Kenapa kita tidak boleh merekam langsung dari handphone? Butuh headset gitu Bapak Ibu ya. Nanti Indra jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Dan tentunya juga kami menerima ya Bapak Ibu ya, apabila tadi punya pengalaman-pengalaman lain Bapak Ibu ya, kita berdiskusi lah gitu ya dalam mempersiapkan peralatannya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, kita ada template ya Bapak Ibu ya. Ini sudah Indra siapkan template-template seperti ini gitu kan ya, yang sehingga Bapak Ibu bisa mengoptimalkan ya template kita. Dan tentunya ini Bapak Ibu ya, sebentar mohon izin Indra rapikan dulu share sound-nya. Nah, ini ya. Nanti kita akan kirimkan kepada Bapak dan Ibu nih template-template ini. Makanya Indra akan share ini kan di member area ya Bapak Ibu ya, di member area. Nah, sehingga nanti member areanya kita akan pegang kunci bersama Bapak Ibu ya, sehingga kita aman lah gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mengoptimalkan opening seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, bagaimana kita mengganti logonya, bagaimana kita mengganti namanya gitu kan ya. Terus Bapak Ibu nanti akan diberikan tugas mengirimkan video yang berlatar belakangnya masih green screen gitu Bapak Ibu ya. Terus kita padupadankan dengan nama ini Bapak Ibu ya. Nama ini dari mana sih? Nah, Indra sudah siapkan Bapak Ibu nih nama-nama ini ya. Tinggal Bapak Ibu pingin ganti nih. Saya enggak mau yang ini ah, enggak mau yang model ini contohnya ya. Pengennya ada yang merah-merah nih. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, ini di copy seperti ini. Kita simpan di sini gitu ya. Nih, ini tinggal ganti aja. Agus Supriyono. Nah, gini Bapak Ibu ya. Nanti kita tinggal cek gitu kan ya, apakah ini sudah pas ketika Pak Agus berbicara menyebutkan namanya, apakah sudah pas enggak dengan tampilan namanya gitu Bapak Ibu ya, seperti ini. Halo, assalamualaikum, perkenalkan.
Nah, ini Bapak-Ibu ya, jadi ini nama-nama ini tentunya akan kita praktekkan kepada Bapak-Ibu supaya benar-benar Bapak-Ibu bisa membuat video pembelajaran yang tentunya sudah Indra share ya, sudah Indra share di grup WhatsApp, seperti mendekatilah Bapak-Ibu ya, seperti yang ruang guru gitu ya, seperti yang ruang guru lah, seperti itu. Jadi kita sudah banyak Bapak-Ibu template-templatenya gini ya, ini tinggal ganti dengan apa, dengan video kita, Bapak Ibu ya. Bagaimana cara memasukkannya, Mas Indra? Gampang ya. Tinggal nanti ada praktek-prakteknya lah gitu, Bapak Ibu ya. Ini sudah ada banyak pilihannya. Bapak Ibu ingin menyampaikan 4 hal. Wah, udah tinggal Bapak Ibu pakai aja dulu template yang ini gitu kan ya. Ini banyak sekali yang bisa kita explore ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi ada template yang memudahkan kita sehingga kita bekerjanya lebih cepat Bapak dan Ibu ya, supaya apa, memudahkan Bapak dan Ibu. Baik, oke, selanjutnya sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita berharap Bapak Ibu, target kita akan bisa membuat video pembelajaran yang mendekati Bapak Ibu ya. Indra tidak mempersulit lah Bapak Ibu ya, mendekati ke apa yang seperti ruang guru lah Bapak Ibu ya. Kenapa ruang guru gitu Bapak Ibu ya? Ya supaya supaya kita lebih interaktif aja lah, tidak membosankan kan gitu Bapak Ibu ya. Ini salah satu contoh Mas Kuku belum masuk nih dulu nih ke Karang Sambung gitu ya. Mas Kuku dulu kita membuat video pembelajaran dengan para peneliti ini Bapak dan Ibu gitu kan ya. Para peneliti kan tahu sendiri membuat PowerPoint-nya juga WordPoint Bapak Ibu, tulisan semua gitu kan ya. Tetapi kita optimalkan menjadi seperti yang di ruang guru gitu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana memberikan pembelajaran yang saintifik banget tetapi penyampaiannya menarik lah Bapak dan Ibu ya. Kita mencoba untuk membuat media-media pembelajaran seperti ini. Ini sudah ada video pembelajarannya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ini yang perlu kita sepakati, mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan surat edaran Menteri Menpan RB bahwa jam kerja kita di bulan puasa nanti gitu Bapak Ibu ya, mulai jam 8 sampai jam 15 Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah peluang Bapak dan Ibu untuk kita bersama belajar bersama nih setiap hari Rabu. Mungkin sambil menunggu azan beduk lah ya Bapak Ibu ya, berbuka puasa. Nah, ini mau jam berapa gitu Bapak Ibu ya. Dan tentunya ketika kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus, ya kalau bisa tidak malam Bapak Ibu ya, karena memang kalau malam terlalu larut gitu. Dan kita juga ada ibadah tarawih. Jadi kita mengusulkan bagaimana kalau kita mulai jam 1 gitu atau jam 2, selesai jam 3 gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang ibu-ibu mau masak juga tidak terganggu nih Bapak Ibu ya. Dan biasanya kalau bulan puasa itu cenderung kegiatan kita berkurang ya Bapak Ibu ya, pelatihan kita berkurang. Nah, ini mohon disepakati dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada usulan, Kang Indra, karena ini cuma sehari lah gitu kan ya, kita mulai aja nih ibadah asar gitu kan ya, 3:30 sampai dengan menjelang azan gitu ya, jadi sampai jam 6:30 contohnya kan, seperti itu boleh Bapak Ibu silakan gitu kan ya. Tapi kita perhatikan yang wilayah timur Bapak Ibu ya, itu juga apa, kita perhatikan supaya sama-sama enak lah Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin malam ini, mohon Bapak Ibu memberikan masukan kepada kami untuk jam belajar bersamanya kan, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Dan tentunya ucapan terima kasih ke Pak Su Agus ya, teman belajar yang lainnya juga, Cakopa ya, Indonesia Berbagi, Indrapedia, yang mungkin akan saling bahu membahu, saling bantu-bantu. Dan tentunya juga banyak sekali lah yang akan kami terima bantuan dari Bapak dan Ibu ya, seperti yang terdahulu kami dengan Pak Agus akhirnya bersepakat Bapak Ibu ya, Su Agus ya. Awalnya ya udah Kang, kita siapkan Zoom meeting-nya dari kita gitu ya. Indra sampai dengan Pak Agus, Pak Agus mohon maaf ini jangan-jangan kita memonopoli amal kebaikan ini kata itu gitu ya. Jadi Indra akan membuka kepada Bapak dan Ibu yang memiliki akun Zoom, mohon
apa apabila ada mau apa mau berbagi juga silakan, nanti japri ke Indra aja Bapak Ibu ya, japri ke Indra gitu kan, apabila Bapak Ibu ada yang memiliki akun Zoom-nya ingin berbagi untuk Bapak Ibu yang lainnya juga silakan, kami akan tentunya akan apa mengkoordinir ya Bapak Ibu ya, mengkoordinasikan supaya tidak bentrok. Maka itu karena kami harus apa merecord gitu Bapak Ibu ya, menyiapkan untuk apa namanya untuk rekaman-rekaman untuk Bapak Ibu yang malam ini contohnya tidak hadir gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ada gambaran gitu ya terkait dengan overview pembelajaran kita gitu kan ya. Dan tentunya semuanya akan kita obrolkan di grup WhatsApp. Sekali lagi Indra mohon maaf sebagai admin akan sedikit apa namanya ya mengatur grup WhatsApp ini supaya informasi-informasi tidak tertindih-tindih gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada kala Indra menutup fitur diskusi gitu Bapak Ibu ya. Ada kalanya juga Indra memberikan memberikan informasi bahwa tidak boleh men-sharing atau meneruskan pesan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran kita ini. Karena memang grup WhatsApp ini adalah benar-benar untuk pembelajaran kita ini. Begitu nih Pak Agus, Bapak dan Ibu, mungkin ini banyak di chat nih Pak Agus yang menawarkan jam pertemuan ini. Monggo Bapak Ibu, saya buka diskusi, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan. Izin saya menjadi moderator ya Bapak Ibu terkait dengan diskusi malam ini sampai dengan pukul 9. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Indra, tapi kalau yang teman-teman di Indonesia Timur kalau kita mulai 4:30 di sana udah 5:30 loh, Pak. Nah, itu dia Bapak nih. Baik, ada perwakilan dari Indonesia Timur, Bapak Ibu, monggo. Kita berikan di sini. Itu Pak Agus ya, udah sore banget. Indra. Iya, Bu Maria. Saya di Indonesia Timur. Salam jumpa. Ya, apa kabar Ibu? Baik ya, Bu ya. Baik, Pak. Gimana, Bu? Bapak Ibu, kebetulan saya yang tidak berpuasa. Jadi kalau saya sih jam berapa saja bisa, Pak. Nggak masalah. Tapi ya, kalau mungkin Pak Ali masuk, ya kalau Pak Ali masuk mungkin bisa dipertimbangkan lagi gitu, Pak Indra. Siap. Siap, Bu Maria. Terima kasih informasinya. Iya, sama-sama, Pak. Ini Bu Maria perwakilan dari Timur Bapak Ibu ya. Jadi enggak masalah Bu Maria, tetapi nanti kalau Pak Ali masuk gitu Bapak Ibu ya, nanti ada informasi. Prinsipnya gini Bapak dan Ibu, kita akan konsensus ya Bapak Ibu ya, suara terbanyak kalau memang nanti mohon maaf Pak Ali kalau memang ini disepakati contohnya jam 4:30 mungkin kami akan membimbing Bapak ini gitu ya, dalam jam khusus nih gitu kan ya. Monggo mungkin ada masukan Pak Ali, silakan. Terima kasih Pak Indra. kalau saya mungkin setuju jam 13 Pak Indra ya. Kenapa ya? Jam 13? Pertimbangannya begini Pak Indra ya. Peningkatan kompetensi itu kan sebetulnya diperkenankan di jam kerja ya, di jam kerja. Karena kan akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Jadi mengapa jam 13 ya, jam 13 di Indonesia bagian timur pun baru jam 15 ya, jam 15. Kalaupun 2 jam maka selesainya pun di Indonesia bagian timur baru jam 17. Terima kasih, Pak. Sip, baik. Kayaknya seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Ini terkait dengan persuratan. Aduh, mohon maaf sekali nih, gimana caranya gitu Bapak Ibu ya. Atau setiap hari Rabu kita meminta izin gitu kan ya. Kita menggunakan antara jam 1 sampai jam 2 ini. Kang Haji Andra juga jam 2 gitu. Karena memang Bapak Ibu di beberapa lembaga ada yang suka sholat berjamaah, tadarusan kan gitu Bapak Ibu ya.
mungkin bisa dimulai jam 2 gitu kan. Ini juga apa ada masukan yang seperti itu. Jam 2 sampai dengan ya pada asar lah Bapak Ibu ya, sampai dengan 15.30 1 jam setengah cukup lah gitu Bapak Ibu ya. Kasihan nanti narasumbernya Bapak Ibu nih. Su Agus kalau terlalu banyak bicara tahu sendiri Bapak Ibu, kanan kiri luar biasa Bapak Ibu ya. Kanan kiri itu stresnya luar biasa nih kalau kita greget ya. Jadi saya kira apa bisa kita lalui ya kalau untuk apa mulai dari jam 1 atau jam setengah 2 gitu Bapak Ibu ya. Ini Kang Haji tuh jam 2. Wah, ini di chat Bapak Ibu nih jam 2 sampai 15.30 deal katanya. Monggo nih Kang Haji nih ayo di chat aja nih Kang Haji nih. Jadi pas lah ya Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu ini kita untuk kebersamaan karena COP ini satu keluarga ya Bapak Ibu ya. Kita harus juga apa Pak Ali gitu ya, Bu Maria juga kasihan kalau terlalu sore pulangnya malam. Pulangnya malam gitu kan ya. Kalau siang saya kira kita meminta apa? Meminta waktunya kepemimpinan kita mungkin di setiap pukul 14 sampai 15.30 kita izin gitu Bapak Ibu ya. Atau juga ini kegiatan untuk pengembangan kompetensi. Nah, selain itu juga Bapak Ibu nanti mohon ada masukan juga ya Pak Agus ya. Materi-materi apa nih gitu Bapak Ibu yang dirasakan Bapak Ibu butuh gitu kan ya. Materi ini Pak Agus bilang ini materi standar ya Pak Agus ya. Ini apa materi standar Kang katanya siapa kita susun materi standar yang tentunya banyak sekali video-video tutorial ya yang sudah dibuat Pak Agus. Nanti Indra akan bantu share di apa di grup apa member area ya Bapak Ibu ya di website kita ini. Terima kasih Pak Ali sudah memberikan masukannya nih Bapak Ibu bagaimana kita mulai jam 14 sampai dengan kurang lebih 15.30 maksimal ya Bapak Ibu ya. Kita menunggu apa salat asar ya yang untuk di bagian barat gitu Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin silakan. Setuju Kang Indra. 14 sampai 15.30. Ya, Ibu jadi bisa masak ya Bu ya 15.30. Beli aja Kang Indra. Beli aja ya Bu ini ya Bu ya. Jadi enak banget ini untuk suami, para suami, anak-anak setiap Bu makanannya beli gitu ya. Jadi boleh milih. Siaplah Bapak Ibu ya. Kita mulai nanti tidak mengganggu Bapak dan Ibu lah tentunya seperti itu. Monggo Bapak Ibu, Bu Siti terima kasih sudah memberikan masukannya. Biasanya nih Bu Oci gimana Bu? Bandung gimana nih Bu? Siap ya. Siang-siang lah ya Bu ya, sore-sore ini ya. Siap, terima kasih Bu Oci. Bu Rena gimana? Asal manut aja Pak, asal jangan kesorean. Nah, itu dia ya. Ya, kalau 17.30 kami di Kalsel sudah pada buka puasa siap-siap. Jadi ya. Kalau jam 14 saya setuju, Pak. Mungkin ya. Pak Ahmad Riyadi juga Bu Catur ya. Iya ya, Pak Ahmad Riyadi ya. Makasih Bapak. Jadi ini Pak Bu Catur, gimana Bu? Aja Bu Catur kan enggak puasa. Ya, enggak puasa, Pak. Aman gampang. Ya, aman ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. 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 Monggo yang lain, Pak Agus. Gini nih Pak Agus nih, Pak Agus Tamtanus nih, ya. Kesepuan Indra nih, Ki Agus ya. Ki Agus. Jadi ya, siap. Cukup ya, Bapak. Jam 2 sampai jam 3. Ya, oke, okay. Jam 2 sampai jam 3 maksimal 15.30 ya Bapak Ibu ya. Jadi 15.30 ya. Selesai tidak selesai kita selesaikan 15.30 kita bahas lebih rinci nanti mungkin di grup WhatsApp gitu Bapak Ibu ya di grup WhatsApp. Oke, okay, siap Bapak Ibu. Oke, okay, baik. Bapak dan Ibu saya kira kesepakatan kita untuk mulai tanggal 6 April kita awali dengan pukul 14 ya. Maksimal 15.30 kita selesaikan gitu kan ya. Dan tentunya materi-materi standar ya yang Su Agus sampaikan tentunya akan kita lalui dan tentunya juga ini dinamis sekali ya Bapak Ibu ya.
apabila ada hal-hal yang memang perlu apa perlu penekanan gitu kan ya. Contohnya minggu depan Kang Indra apa kita ulangi lagi sedikit boleh kan gitu Bapak Ibu ya. Dan nanti karena apa di bulan apa awal Mei, awal Juni ya, kita bertepatan dengan liburan, maka ada libur juga Bapak Ibu ya. Jadi kita apa kita sepakati dulu nanti ada liburan juga. Sudah Indra susun memang ada kita kena ya, kita kena di awal Juni itu pas sedang libur Idul Fitri. Jadi tidak Indra pakai, jadi langsung loncat ke minggu depannya di tanggal 15 Juni 2022 Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini tentunya bisa menunjang kegiatan kita ya Bapak Ibu ya, Pak Agus ya. Dan tentunya kita semua diberikan kesehatan. Gitu Pak Agus. Jadi apa ini terkait dengan pemateri nih Pak. Ini Suhu Agus nih. Seperti itu nih Suhu nih, mudah-mudahan bisa ya. Siap ya, sudah bisa. Ya, siap. Jadi biasanya kalau di bulan puasa itu kita sedikit apa sedikit berkurang ya ininya kegiatan kita. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini yang baru bergabung, mohon izin Indra mengulang kembali gitu ya kesepakatannya. Yang pertama, bahan tayang untuk overview ini akan kita share ya di apa namanya di map area ya, tidak Indra share di grup WhatsApp Bapak Ibu karena apa? Karena akan membuat memori handphone kita menjadi tambah berat. Itu yang pertama. Jadi setiap apa? Setiap video, setiap penugasan, ya, Kang Ahmad Rosar, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam, ini juga baru bergabung juga nih Pak Pontas ini, wah orang ya, ngiringan nih gabung, siap Kang Ahmad, ini mohon izin ini sudah berjalan 42 menit yang lalu, jadi nanti Indra akan kembali lagi. Ya, nggak apa-apa, Kang Ahmad Rosar, Kang Ahmad. Siap. Ya, atur nuwun Kang Haro. Baik Bapak dan Ibu, Indra ulangi lagi ya. Jadi setiap rekaman ini akan kita simpan di member area yang akan Indra selalu ingatkan link-nya gitu Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu juga tidak lupa dan tidak Bapak Ibu mohon bisa menjaga tata tertib bersama di grup WhatsApp-nya. Jadi segala gambar video tidak di-share dalam bentuk aslinya ya, tetapi link-nya Bapak Ibu ya, link-nya apabila ada hal-hal yang memang ada informasi terkait dengan pembelajaran pembuatan video ini gitu ya. Nah, tentunya setiap penugasan dalam bentuk apa dalam bentuk link nanti disampaikan di dalam member area ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa diupload di YouTube-nya gitu Bapak Ibu ya. Yang nanti setiap saat bisa ditonton oleh semua peserta COP ini. Dan Bapak Ibu silakan ya, siapa lagi nih yang mendukung apa channel YouTube kita selain Bapak dan Ibu gitu ya, silakan di subscribe, di like seperti itu gitu ya. Jadi harapannya kita bisa belajar bersama, saling berbagi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, untuk pembelajaran kita mulai 6 April akan dimulai pada pukul 14 Bapak Ibu ya. Jadi Indra izin share untuk bahan tayangnya. Oke, yang ini ya Bapak Ibu. Oke, yang ini sebentar. Oke. Nah, yang ini Bapak Ibu ya. Yang jadwal ini yang diawali tanggal 6 April sampai dengan 15 Juni ya 2022, kita akan awali pada pukul 22. Ya, sampai dengan maksimal 15.30, maksimal jam 3:30. Jadi kita akan mulai jam 2 siang, Bapak Ibu ya, sampai dengan jam 3:15.30 ya, jam 3:30. Jadi Bapak Ibu nanti Indra akan share gitu Bapak Ibu ya, link Zoom ID-nya gitu kan ya, untuk sehari atau dua hari sebelumnya. Dan tentunya Bapak Ibu Indra membuka, silakan apabila Bapak Ibu ingin membantu gitu kan ya terkait dengan Zoom meeting ini,
link dan Zoom ID-nya, silakan Bapak Ibu bisa japri ke Indra supaya Indra bisa mengatur gitu kan ya terkait dengan penggunaan link Zoom ID ini. Sekali lagi Indra sampaikan kepada Bapak Ibu, mulai Rabu depan kita belajar pukul 2 sampai dengan 15.30. Kurikulumnya ini kurikulum standarnya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf ada yang baru bergabung, jadi Indra ulangi lagi. Ini adalah standar kurikulumnya. Jadi Bapak Ibu nanti di tengah perjalanan ada informasi. Ulangi dari ini Om, Kang. Ya, dari Pak. Perkenalan dengan Suhu Agus. Ya. Ulanginya. Ya, gitu. Jadi mulai perkenalan seperti yang tadi ya, ada video yang dari Suagus. Harapannya Bapak Ibu juga mulai terbiasa ya berbicara di depan kamera. Saya kira seperti itu. Itu Bapak Ibu ya kesepakatan-kesepakatan malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan tentunya ya dan kelapangan waktu supaya kita bisa belajar bersama. Baik, Bapak Ibu ada waktu 15 menit nih sebelum kita semuanya kita akhiri ya pertemuan ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kembali oleh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Suhu Agus, monggo. Halo Kang, Bapak Ibu semua, kita mulainya nggak usah pakai sungkan ya Kang. Kita langsung lebih santai begitu ya, semuanya sama kok, nggak ada yang berbeda, semuanya belajarnya sama-sama. Ibu Rena, jangan lupa Bu Rena ya, kita cobailah semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak usah memikirkan alat saya nggak lengkap ya, apa yang ada lah, handphone sudah cukup ya kan. Kita ajak ini nanti mulai mencoba lah Kak. Ya, siap Bapak Ibu ya. Jadi enggak usah yang memberatkan ya Bapak Ibu ya. Handphone kita aja nih kita optimal. Yang enteng aja. Yang ringan-ringan aja kita buat video dengan handphone dan PowerPoint kita. Template-nya sudah disiapkan ya. Jadi template itu hanya ini aja lah Bapak Ibu ya, supaya mempermudah Bapak Ibu tentunya bisa berkreasi lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Bagaimana? Apakah cukup? Kang Aji biasa ya tuh Kang Aji. Ayo Kang Aji. Ayo Kang Aji Andra ini. Ditodong langsung tuh Bu Rena tuh. Saya sudah terobati ngelihat Kang Indra. Sudah cukup. Keren, lanjutkan. Iya. Gimana Boci? Enggak, walaupun tadi Indra sampaikan pakai peralatan yang ada aja gitu ya. Nah, ya. Tapi aplikasi yang nanti akan kita install itu memang available untuk semua ini ya, bisa di iOS, bisa di itu bisa ya Kak Indra ya. Iya. Meskipun saat ini masih Android ya Bu, Indra carikan yang sama nanti. Yang prompter itu ya. Prompter itu apa tuh Kang Indra? Lucu juga kayak pembaca berita. Iya, sebagai ini pembaca berita. Kadang-kadang kan ada di apa namanya di Android tapi nggak ada di iOS. Betul. Nah, itu kadang-kadang saya suka absen. Bisa gitu ya. Mudah-mudahan bisa ya Kang Indra ya. Siap, kita carikan yang sama ya Bu ya. Yang untuk iOS ya, untuk iOS karena saat ini memang Android ya. Kita carinya. Kadang-kadang gitu ya, Android doang gitu. Siap. Kok perlu beli Android gitu? Guys. Jangan turun derajat ya, Haji. Turun derajat ya. Enggak lah, optimalkan. Masa pengguna iPhone Pro 13 Pro Max turun ke Android? Pinjam punya Kang Handara. Oke, thank you. Yang jelas saya apresiasi banget ya Kang Indra bisa menyediakan waktu untuk seperti ini, dan ini memang tuntutan kita sebagai diaspora memang seperti ini ya. Termasuk saya pun Kang Indra sampai detik ini kalau bikin video tuh bisa take puluhan bahkan ratusan
tadi karena nggak pede, mudah-mudahan dengan ikut ini bisa lebih pede ya. Siap, siap. Ya, mudah-mudahan kita saling menyemangati lah, Boci ya. Jadi Indra juga bukan apa, meskipun terlibat di ruang guru sebentar ya, Bapak Ibu ya. Tapi ya apa, pastilah ada yang lebih apa, yang lebih terbiasa nih kan gitu ya. Pak Riyadi, mungkin Pak Mardiyadi sudah pengalaman lain sebagainya lah gitu, Bapak Ibu ya. Jadi apa, kita saling ini aja Bapak Ibu, saling menyemangati lah, yang penting kan itu. Siapa lagi sih yang bisa saling menyemangati ya selain rekan sejawat ya Bapak Ibu ya. Keren lah Indra menyebutnya rekan sejawat, kayak dokter aja ya, rekan sejawat. Oke, baik, nanti kita carikan yang Yos ya Boci ya, supaya sesuai nih. Baik Bapak Ibu, bagaimana nih, ada lagi Kang Indra untuk siap. Ini untuk hari ini kan baru 42 orang. Ya. Nanti akan saya sebar kembali kalau memang ya. Masih terbuka untuk Widya Iswara yang lain ke grup ya Apwi Jabar, tetap akan saya share. Apakah ya. Boleh atau cukup 42 orang ini? Boleh, Kang. Aduh, silakan okay. Kang, silakan Kang. Silakan. Indra juga menebar terus informasinya ya Bapak Ibu ya. Seperti hari ini juga apa di Kalimantan Barat, Indra juga mengundang seluruh peserta tadi, dan tentunya kecapean ya mungkin. Ah, ada Bu Ersa nih, Bu Ersa juga udah hadir ya Bu Ersa ya. Kita udah 3 hari Bu Ersa ya. Mana Bu Ersa nih? Kita udah 3 hari belajar bersama apa terkait dengan peda pembelajaran ini, dan tentunya apa ya kita perlu dicas ya Bapak Ibu ya. Seperti handphone kita juga sama ya, kita juga apa perlu dicas untuk selalu apa ya, selalu bisa update lah informasi-informasinya. Oke, nih Bu Ersa bisa monitor, Bu Ersa bisa dengar. Ini ada apa Bu Ersa, mungkin dari bisa dengar Bu Ersa? Oh, enggak ada. Iya, siap. Siap. Nah, Ersa, ya, kita ini ya Bu Ersa ya, sudah bertemu dengan Indra 2 hari ya Bu ya. Kita tetap muka iya. Bapak Ibu ya. Ada pengalaman yang menarik lah tentunya kita bisa share dari Bu Ersa nanti. Iya. Bu Ersa bisa berbagi pengalaman sebentar Bu. Iya. Hasilnya Bu ditayangkan Bu, bisa dilihat. Sudah ada di Pak Indra. Iya, bisa di play dulu biar kita termotivasi nih. Alhamdulillah senang banget punya apa Pak Indra memberikan materinya dari kita yang nggak bisa sampai bisa ya. Terus yang kawan-kawan juga yang usianya ada yang 60 apa? Ada yang 60-an. Ada yang 60 ya Bu ya? Iya ada yang 60-an ya Pak Indra ya. Ya. Jadi semangat betul ya ngambil videonya di halaman gitu kan, terus berusaha ngedit dengan PPT template yang dari Pak Indra. Jadi apa ya, tidak terbatas gitu. Maksudnya Pak Indra memberikan kemudahan ya, sehingga kita tinggal menggunakan template dari Pak Indra, terus mengikuti arah-arahan yang Pak Indra berikan, langkah-langkah tadi seperti open kamera ya Pak Indra ya, sama elegan ya. Itu sangat-sangat membantu kami. Dulu saya pikir orang yang apa bicara YouTube ngomong yang berbicara itu oh, pinter banget ya, bisa langsung apa berbicara tanpa melihat, ternyata ada rumusnya dari Pak Indra tuh, bisa ngepen gitu tanpa ketahuan. Terima kasih ya Pak Indra ya, senang banget ya, bisa masuk di komunitas kami okay. Ya akan diasah terus lah. Ya betul, diasah terus Bu. Bapak Ibu tidak ada gadi yang taretak ya Bapak Ibu ya. Jadi Bu Eta dan para senior Bapak Ibu yang udah ini 2 hari ini Indra paksa untuk bisa berbicara supaya membuat mengedit apa di PowerPoint-nya, handphone-nya juga ada yang nggak bisa, ternyata udah kepenuhan gitu ya, banyak foto, delete dulu Pak, seperti itulah. Mungkin terima Bapak kasih Ibu. Bu Ersa sharingnya Bu Ersa. Bu Ersa nggak apa-apa. Bu Ersa ya. Bu Ersa. Salam kenal Bu Ersa. Ya. 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 Kita putar ya Bapak Ibu, ini hasil pembelajaran 2 hari kita ini dengan apa BPSDM Pontianak ya. Ini dia nih Kang Haji nih. Nah ini ya. Sudah kelihatan. Okay. Ya, ini dia. Kita tonton dulu. Thank you.
satu provinsi terbesar di Indonesia dengan luas wilayah yang besar dan memiliki berbagai macam kultur dan budaya. Dengan penduduknya yang ramah dan tamah, menjadi salah satu provinsi yang berpotensi untuk maju dan berkembang. Pusat pemerintahan Kalimantan Barat terletak di kota Pontianak. Dengan letak wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Hai Sohid Hebat Latsar, jumpa lagi dengan kami Widya Iswara Provinsi Kalimantan Barat. Salam kompeten. Kompeten merupakan bagian materi Latsar CPNS untuk materi berakhlak. Materi berakhlak adalah nilai-nilai operasional perilaku ASN sesuai dengan kode etik dan nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Edaran Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang operasional nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Saudara sekalian, materi kompetensi terdiri dari pendahuluan tantangan lingkungan hidup strategis, kebijakan pembangunan aparatur, pengembangan kompetensi dan perilaku kompetensi. Tujuan pembelajaran pada mata pelatihan kompeten terdiri dari 8. Diharapkan peserta Latsar dapat memenuhi kriteria 8 poin tersebut. Bicara mengenai kompetensi tidak terlepas dari berbagai macam tantangan lingkungan strategis. Salah satu di antaranya adalah dunia VUCA atau VUCA World yang memiliki ciri-ciri dunia yang penuh gejolak, penuh dengan ketidakpastian, situasi yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, termasuk ambigu. Maka adaptasi terhadap keahlian baru harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga tercipta ASN yang kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan akan tugas dengan kualitas terbaik. Merit system memiliki 4 unsur. Yang pertama, berintegrasi. Yang kedua, tidak diskriminatif. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, tidak primordialisme. Itu adalah unsur merit system di Indonesia. Pengembangan kompetensi. A. Konsepsi kompetensi. Terdiri aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sistem pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan. B. Hak pengembangan kompetensi 20 JP untuk PNS dan 24 JP untuk P3K. C. Pengembangan kompetensi melalui klasikal dan non-klasikal. Antara lain melalui coaching dan mentoring. Saudara sekalian, di bab 5 ini ya kita akan memahami perilaku daripada ASN. Karena ASN itu jabatan profesional, kewajiban mempertanggungjawabkan kinerjanya dan untuk itu dia harus berpedoman pada perilaku atau kode etik ASN. Demikian supaya saudara-saudara sekalian memahamkan pada diri sendiri. Diharapkan menjadi bagian ekosistem pembangunan budaya
instansi pemerintah sebagai instansi pembelajar. Pada ujungnya, wujudnya pemerintahan yang unggul dan kompetitif. Yang diperlukan dalam era global yang amat dinamis dan kompetitif. Sejalan perubahan lingkungan strategis dan teknologi yang berubah cepat. Salam kompetensi. Ya, itu Bapak dan Ibu hasilnya. Jadi kalau boleh jujur itu mulai kita jam 8, mulai ngesut, sampai dengan jam 3 itu harus kita selesai, harus penutupan. Jadi tidak daya dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, hanya 7 jam lah Bapak Ibu ya. Hanya 7 jam, 6 sampai 7 jam Bu Ersa dan Bapak Ibu semuanya membuat video itu sampai dengan mengeditnya gitu kan ya. Jadi memang ada gading yang taretak ya Bu Ersa ya. Jadi betul sedikit penyempurnaan terkait dengan teks dan sebagainya kan itu Bapak Ibu ya. Tapi yang Indra apresiasi itu para orang tua, Bapak dan Ibu ya, orang kesepuhan semua mau berpanas-panasan pagi-pagi mau rekaman gitu ya. Jadi satu orang itu bertugas untuk mengedit satu slide gitu ya terkait dengan materinya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi tentunya Indra sangat apresiasi sekali, sangat senang sekali meskipun hanya sehari ya Bapak Ibu ya membuat dari syuting sampai dengan ngedit ya di PowerPoint karena sehari sebelumnya itu menyiapkan dulu storyline-nya gitu Bapak Ibu ya, menyiapkan dulu materi apa yang akan dibuatkan videonya. Jadi itu ya Bu Ersa ya. Kita berpanas-panasan gitu ya, dan tentunya juga kita bisa belajar lah seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Indra. Ya seperti itu Bapak Indra. Luar biasa. Ya jadi ya itulah Bapak Ibu ya yang bisa kita optimalkan dengan smartphone kita. Tadi Bapak Ibu juga menyimak ya Bu Ersa ya. Ada bapak-bapak gitu ya megang handphonenya, gak mau dipegang sama orang lain, pingin sendiri katanya. Oh udah siap. Jadi akhirnya juga ada yang sedikit bergetar Bapak Ibu ya, baru pegang kamera gitu ya. Tapi sudah bisa gitu ya, sudah bisa berbicara karena dibantuan dari teleprompter itu Bapak Ibu ya, seperti pembaca berita. Jadi lancar gitu ya. Tinggal jam terbang aja ya Suagus ya Pak Kang Aja. Keren-keren Bu Ersa, baru satu hari sudah segitu. Bayangkan kalau satu minggu, satu bulan atau satu tahun, kayaknya udah luar biasa. Alhamdulillah, perlu banyak belajar lagi di asah. Ya, dan tentunya ini akan menjadi apa Bapak Ibu ya, harus dipastikan ini menjadi kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan benar-benar hanya pemenuhan pengetahuan saja, tapi keterampilan itu yang sangat penting. Jadi ini ada keterampilan yang harus kita miliki Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon izin sudah lewat 3 menit ini. Kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu terkait dengan kurikulum metode pembelajaran kita, mohon izin bisa disampaikan di grup WhatsApp kita. Kasihan Bu Maria di sana udah jam 11 ya Bu Maria ya. Udah terlarut malam. Bapak dan Ibu, saya kira itu ya Suagus, mohon closing Suagus, ada ingin disampaikan Suagus silakan. Cukup kan? Lanjutkan. Cukup ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya kira pertemuan malam ini saya akhiri gitu kan ya. Izin untuk mematikan kamera terlebih dahulu, recording kita.